Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat EHJM, saat ini saya berada di Jalan Mayor Salim Batu Barat, tepatnya di Lorong Nurul Huda Skipangkal Palembang. Nah, di tempat ini ada cabang baru Dapur Neka, cabang dari Sukabangun 2, Kota Madya Palembang. Nah, seperti yang kita lihat saat ini lagi ada launching atau pembukaan dari tempat ini yang menyediakan berbagai macam menu dari sarapan pagi, siang, sampai malam harinya. Nah, kita lihat adalah menu-menu ringannya dari tempat ini yang saat ini juga sedang lagi ada pembukaan, jadi sudah ramai pengunjung atau tamu-tamu undangannya yang ingin menikmati makanan khas dari Minangkabau, makanan keseharian dari orang Sumatera Barat tepatnya. Nampak para tamu undangan juga sudah ingin atau penikmat kuliner masakan Minang atau masakan dari Sumatera Barat ini yang khas dari sehari-hari, yang mungkin agak jarang ada di rumah makan, tapi di tempat ini menyediakan masakan-masakan keseharian dari Minangkabau atau Sumatera Barat. Di sini para pengunjung menikmati makanan khas dari Minangkabau ataupun Dapur Neka ini yang diiringi dengan musik-musik dari khasnya Sumatera Barat ataupun Padang, Minangkabau. Yang lebih uniknya, tempat ini semua karyawannya menggunakan busana khas dari Minangkabau. Oke, untuk lebih jelasnya nanti kita langsung akan ngobrol-ngobrol dengan ownernya, Didi, yang akan kita tanya lebih lengkap apa sih yang ditawarkan dari tempat ataupun Dapur Neka yang baru ini, atau sama atau berbeda dari tempat Dapur Neka yang lainnya. Yuk ikutin obrolan saya sebentar lagi. Dedi, sudah Dedi ya. Bukan Mas ya, panggilannya Uda nih. Iya, boleh, silakan. Dapur Neka. Boleh tahu sedikit nih, sepertinya Dapur Neka sekarang ada buka baru, cabang baru lagi. Gimana nih cerita tentang Dapur Neka untuk cabang yang terbaru kali ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dapur Neka hadir di Skipangkal, ya agak ke tengah kota, agak ke tengah kota dulu, di Lorong Nurul Huda, masuk lorong dikit 50 meter yang berbeda sedikit konsepnya dengan yang disuka bangun. Ini konsepnya semi industrial Pak, jadi ya agak kekinian. Kita menyediakan sama konsep Dapur Neka itu sarapan Minang, sarapan Sumatera Barat dan jajanan tradisional Indonesia. Nah, lanjut di jam 10 kami menyediakan makan siang masakan Padang rumahan. Jadi otentik, mudah-mudahan rasanya dari Minang, pecinta masakan Minang, kalau kangen kampung halaman bisa mampir ke Dapur Neka untuk kawasan Palembang, Sumatera Selatan khususnya. Nah, untuk yang membedakan, nah, mungkin kebanyakan rumah makan yang ada di kota Palembang. Nah, Dapur Neka ini apa sih yang menjadi keunikannya dari Dapur Neka? Nah, seperti rumah makan-makan pada umumnya. Oke. Kami mungkin pembedanya, mungkin khusus hari Sabtu, Minggu atau hari libur, kami pakai perlengkapan Minang, salua.
seperti ini. Topi-topi Minang, perlengkapan Minang kami pakai untuk pelayanan selama jam operasional. Dan itu yang kedua, mungkin di makan siang pembedanya, Pak. Kalau makan siang kami siapin nasinya dalam bungkusan daun. Jadi harum daunnya akan nyampur dengan nasinya. Jadi kayak seperti kita makan di gunung atau di pinggir pantai. Kalau di Padang, di Sumbar seperti itu. Nah, makanannya juga memang banyak makanan Padang di Palembang. Kita pembedanya adalah masakan rumahan. Juga tampilan menu kami tampilkan di atas kuali-kuali, jadi agak natural, kayak benar-benar fresh menu-menu lauk pauk di kita. Nah, kalau melihat dari tampilannya, menu-menunya ditampilkan di apa namanya itu tempat ya yang spesial ya. Nah itu sepertinya nggak beda jauh dengan rumah makan Kapau ya. Iya. Yeah. Nah itu keunikannya di sini apa nih? Oke, okay. Mungkin ini kita konsepnya kombinasi nasi Kapau dan nasi sek ya. Kalau di Kabupaten Padang Pariaman ada nasi sek 100 kenyang. Mata uang dulu ya, udah itu ada kenaikan nilai-nilai tukar mungkin jadi 1000 kenyang. Nasi sek ini adalah sebungkus kenyang. Untuk lauk pauknya kita siapin seperti nasi Kapau, tapi untuk penyediaan nasinya itu nasi sek yang di Kabupaten Pariaman. Jadi kita kombinasikan antar beberapa kabupaten, jadilah asimilasi budaya Sumbar kami tampilkan di dapur mereka. Nah kalau di rumah makan nasi Minang Kapau itu kan diambil oleh pekerjanya, karyawannya. Nah yeah. Untuk yang di sini apa sama atau beda? Nah itu kita semi Kapau ya, sama nasi sek juga. Itu nasinya pada saat datang sudah disiapkan nasinya dalam piring lidi. Sudah itu dikasih nasinya dalam bungkusan daun pisang. Nanti pembeli tinggal tunjuk mau menu apa, mau sayurnya apa. Jadi kita yang ambilin nanti sesuai minatnya dari pembeli. Nah, untuk jam operasional ya mulai buka dari jam berapa sampai jam berapa? Nah, jam operasional di sini jam 6 pagi khusus sarapan itu sampai jam 11 siang lah. Kalau sekarang agak diperpanjang karena sudah di rumah sendiri lah istilahnya. Lanjut di jam 10 itu sampai jam 9 malam kita siapkan makan berat, makan siang, makan malam. Nah untuk varian menunya, ada berapa banyak sih varian menu yang kita sediakan di dapur Neka ini? Oke, ada dua ya, sarapan dan makan siang. Kalau sarapan itu 6 nasi, jenis nasi, 4 jenis gulai, talam-talaman, talam ubi ungu, talam labu, itu susu kedelai premium, susu kacang hijau premium ada 7, itu aja ada berapa, 11, ada 17, belum lagi jajanan tradisional lainnya, banyak sekali itemnya. Sedangkan untuk yang kedua, makan siang, itu lauknya sekitar 25-30 lah. Nah, sebagai informasi juga untuk makan siang kita agak beda juga. Kalau pecinta gulai usus Tambonsu, kata orang Minang, itu gulai usus ada yang kita siapkan. Yang berbeda juga kita ada dendeng lambok, dendeng lembut. Biasanya kan dendeng ada yang garing, ada yang lembut. Kita siapin dua, dendeng lembut dan dendeng garing. Nah, menu yang terbaru lagi dari Dapur Neka adalah balui. Mungkin teman-teman tahu balui, bahasa Minang itu belut. Kita siapkan nanti balui lado hijau. Netes nih, liur nih. Jadi belut cabai hijau. Mampirlah ke Dapur Neka, insya Allah rasanya otentik. Masakan Padang rumah. Nah untuk harganya sendiri nih, berkisar dari harga berapa? Oke, harganya range harga itu dari, kalau makanan kita 1.500 ada, 2.000 ada, yang agak menengah itu 8.000 sampai 30.000 lah untuk makan siang. Jadi rasanya bersahabat insya Allah. Terima kasih banyak udah mampir. Informasinya mudah-mudahan dengan informasi ini bisa lebih dikenal ya. Siap, baik. Insya Allah semoga masakan kuliner Indonesia semakin dikenal juga. Oke, terima kasih. Ya.
Thank you.